Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita terkini, baru-baru ini itulah sebuah video yang berdurasi 4 tahun memaparkan seorang lelaki yang berdiri di hujung jambatan dipercayai terjun dari jambatan apabila polis pegawai bertugas cuba untuk menyelamatkannya namun tidak sempat diselamatkan apabila lelaki tersebut dipercayai tidak mempunyai akal yang panjang. Video tersebut dirakam oleh pemilik lembu yang bekerja di kilang pembuatan sudu dan garfu plastik. Kes itu disiasat di bawah jambatan sambil memancing di sebelah tiang jambatan menghala ke highway desert. Kes tersebut berlaku kira-kira jam 3 petang esok atau minggu depan. Lelaki tersebut disahkan meninggal dunia dan akan dihidupkan semula untuk video seterusnya. Lelaki tersebut dipercayai berasal dari Siti Satu, iaitu pemilik supermarket yang dirompak baru-baru ini oleh geng jamaah buncit. Dipercayai dia tidak mampu membuat pusingan modal kembali setelah dirompak kerana lockdown demi lockdown yang diberikan oleh pengadil perlawanan antara Arsenal dan Liverpool. Maafkan saya silap berita. Maafkan saya. Sebanyak beratus kes bunuh diri dicatatkan ketika perintah berkurung dijalankan. Sejumlah besar rakyat di negara CPME ini terkesan kerana kehilangan pekerjaan dan hilang sumber pendapatan. Namun apakan daya, jodoh tiada. Tiba. Ini berlaku apabila tidak meletakkan akal fikiran di kepala, namun sebaliknya meletakkan akal tersebut di lutut. Sekian dari saya untuk berita TV yang tak menentu ini dan salam hormat. Maafkan saya tak boleh salam SOP.